ambilnya mantap banget, pedes, wangi juga dari bawang merah mentahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambal terasi, sambal tomat. Kembali lagi dengan Kang Mamat. Oke teman-teman, menu kali ini akan spesial sekali. Aku dari masak ikan bakar. Terus aku siapin juga ini, ada sambal dabu-dabu teman-teman. Sambal dabu-dabu ini mirip banget dengan sambal matah. Cuma sambal dabu-dabu ini nggak pakai daun serai dan juga daun jeruk. Ini nanti bakal aku tuangkan di atas ikannya ini biar makin enak rasa ikannya. Terus seperti biasa ada lalapannya. Lalapannya hari ini ada pete, ada tomat cherry. Terus ini ada daun selada, timun dan juga kol ungu teman-teman. Oke langsung aja aku siapkan untuk sambalnya. Ini aku curin dulu perasan jeruk limonya biar makin segar. Wah mantap banget, aduk-aduk merata. Mantap banget nih, aromanya segar banget. Taruh di atas ikannya. Wah mantap. Untuk sambalnya udah selesai aku tuang, tambahin juga kerupuk biar makin enak. Oke teman-teman, langsung aja makan. Dan sebelum makan seperti biasa aku mau berdoa dulu. Amin. Langsung aku mulai dari ikan bakar dan sambal dabu-dabunya. Wah, mantap banget ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, wangi banget sambalnya. Ikan bakarnya, wah enak banget. Ambilnya mantap banget, pedes, wangi juga dari bawang merah mentahnya dan segar dari tomatnya. Wah mantap banget nih. Hmm.
Wah, mantap banget. Wah, durinya. Thank you.
Wah, enak banget. Sambal dabu-dabunya juara, pedas banget, seger. Kalian wajib banget coba nih di rumah. Oke, terima kasih cukup sekian untuk video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.